Bu, beli filter dong setengah. Baik deh, harganya 13.000. Nih bu, uang saya 20.000 ya. Oke, ini filternya ya. Kembaliannya satu lembar 10.000 dan satu lembar 2.000 ya. Kok kayak ada yang salah ya? Iya, apa ya tapi ya? Oh, gua tahu. Si ibu salah nih. Harusnya si ibu ngasih gua 5.000-an bukan 10.000-an. Supaya 5.000 tambah 2.000 jadi 7.000. Oh iya bener. Wah, simpati hoki anjir. Pagi-pagi dapat rezeki nomplok goceng. Oke deh, gua bilang ke si ibu dulu ya kalau kembaliannya salah. Bre. Eh, lu mau ngapain tadi? Gua mau tukar 10.000-annya biar kembaliannya bener. Lah. Lah, kenapa emang? Kan gimana sih? Lu kan lagi untung goceng, Bre. Tapi kan itu bukan hak gua, Bre. Bukan hak lu. Atau jangan-jangan? Hah? Kenapa sih lu? Bre, lu ngomong jujur sama gue ya? Lu lagi napa dah? Enggak, lu ngomong jujur sama gue. Lu itu orang baik ya? Ya, iya. Kocak anjir, emang lu orang tai. Enggak, bukan tai, baik. Taik, sini-sini lu, ikut gue lu. Eh anjing lu goblok ya? Lah emang bener kan? Lu pertama kali ngelamar masuk kantor ini lu gak tahu apa? Gue ingetin nama lu ya, kata itu terlarang di sini. Baik. Seh goblok, jangan keras-keras, tak ada yang denger. Gue lagi nyelamatin nyawa lu anjing. Kalau lu menyebut kata itu, lu sebut jadi B-word. Gue jadi bingung bre. Ingat ya, di sini lu harus jahat, harus culas, harus demen korupsi kalau lu masih mau hidup. Kalau sama orang sama alat seharian 100 juta dah mas. Oh nggak bisa kurang lagi nih. Ya mentok-mentok 90 juta dah. Oke bentar ya bang ya. Pak benerin jembatan sampai kelar 150 juta pak kata orangnya. Loh nggak bisa kurang lagi tuh. Ya mentok-mentok 140 juta dah. Tapi kan bre sebenarnya nggak segi. Lu bisa diem nggak? Nyamuk pak masuk lubang hidung dia. Ya udah saya minta duit rakyat dulu 140 juta ya. Siap pak. Lu jangan keras-keras ngomongnya. Ntar pada tahu lu orang baik mati lu. Anggaran yang tahun ini masih ada sisa 230 juta nih. Enaknya buat apa ya? Ada yang punya ide? Buat jalan-jalan, Pak. Borosin di motor, Pak. Bikin kolam renang aja, Pak. Kamu punya ide nggak? Saran saya sih ya, Pak. Kenapa nggak dibalikin aja dananya biar nggak ada pemborosan? Maksudnya balikin ke kita untuk poya-poya kan gitu kan bre maksudnya ya, ide bagus bre. Kita kan emang mesti pikirin mental health kita pak. Buat nyawa biduan mana, buat nyawa private jet mana, buat pegangan di kurungan nanti kalau sananya ketangkep mana. Tapi maksud gua kan itu duit rakyat. Goblok. Aduh tadi goblok. Ya ya gua tadi gua lihat goblok. Ya bre. Ada ya, lalor hijau juga goblok. Lu masih enggak ngerti juga ya. Gua lagi nyelamatin lu anjing. Harganya 13.000, duitnya 20.000. Nih dek kembaliannya 1 lembar 10.000 dan 1 lembar 2.000 ya. Bre, sekarang lo udah tahu kan mesti ngapain? Enggak, gua nggak mau ngikutin lo, bre. Lah, bre, gua bukan seperti orang yang lo pikirin. Gua beda, bre. Gua nggak seperti lo. Bre, sadar, bre. Lo orang jahat kan, bre? Lo orang jahat kan? Ibu, bre, jangan baik, bre. Jangan baik. Kembaliannya kurang nih. Kan 7.000, kok cuma segini? Gocengnya mana? Tadi perasaan sama duit 10.000 deh. Mana 10.000? Kalau sama 10.000 jadi 12.000 dong. Aneh. Emang ibu baru ngasih segini? Oh iya kali ya. Yeay!